Kita awali seputar Bandung Raya malam dengan informasi pertama. Pemirsa, nobar final laga Persib melawan Madura United beberapa waktu lalu menyisakan kisah traumatis bagi dua anak bobotoh. Hal tersebut karena kaca mobil yang sedang mereka tumpangi tiba-tiba dipecahkan oleh beberapa oknum bobotoh. Orang tua kedua anak tersebut pun berharap oknum bobotoh yang bersikap anarkis tersebut ditertibkan. Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Mahmudin, mengundang dua warga Bandung yang menjadi korban kaca pecah oleh oknum bobotoh. Kaca mobil warga tersebut dipecahkan oleh beberapa oknum bobotoh hanya karena berplat nomor B. Padahal warga tersebut pun merupakan bobotoh yang baru saja pulang dari nobar final Persib di daerah Pajajaran. Tak ayal, kedua anak mereka yang duduk di bangku tengah merasakan trauma akibat peristiwa tersebut. Warga tersebut pun berharap agar oknum bobotoh yang bersikap anarkis segera ditertibkan. Betul. Terus pas pulang, udah setengah 11 malam, bawa anak-anak, kan kak saya kerja, suami kerja. Emang anak-anak dititipnya di rumah tante itu, di daerah Pajajaran. Pulang anak-anak udah tidur, karena kan emang udah malam. Di mobil, di tengah jalan, di jalan Garuda, dicegat oknum-oknum bobotoh, diteriakin, plat B, gitu. Dia teriakin plat B, dicegah. Suami sebenarnya udah buka kaca. Orang-orang Bandung gitu, ngomong pakai gitu. Baju Persib padahal. Pakai bahasa enggak. Sunda. PJ Gubernur Jawa Barat Bey Mahmudin pun menyerahkan santunan bagi korban yang mengalami kerugian material. Korban pun menyatakan jika kerugian material tidaklah seberapa, tapi yang lebih dirugikan yaitu psikis kedua anaknya. Karenanya korban berharap peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Budi Hartati, Bandung TV.